Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Safari MBU. Pada video YouTube kali ini kita akan memperbaiki sebuah mesin kompet atau stamper yang mungkin sahabat-sahabat kenal dengan pemadat tanah ya. Sebelum kita lanjut ke video, alangkah baiknya sahabat-sahabat semua meninggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe supaya Safari MBU tetap semangat untuk mencari konten-konten menarik lainnya. Ini saya sekarang sedang bersama dengan Bapak Safari ya. Ini kerusakannya apa, Pak? Yalah, kita kan sebagai jasa sewa di sini. Kadang-kadang sebagai orang penyewa itu tidak bertanggung jawab dengan dia sewa dan kita. Ya kita mau tak mau kita terima saja lah. Bisa kita betulin. Inilah cara tutorial cara kita membuat mesin ya, karena ini sudah patah-patah kali rusak nih. Kita pulih. Ya ini untuk kerusakannya apa-apa aja, Pak? Cuma kalau kita susah menjelaskan karenanya. Gimana ya, memang banyak yang rusak nih. Singkatnya aja, Pak, kasih sedikit. Dan banyak yang rusak. Kadang-kadang dari gas, engkolnya putus, itu yang sering terjadi ya. Jadi kalau sarannya Pak untuk teman-teman yang mungkin agar bisa lebih merawat mesin Pak, gimana Pak? Kita sebetulnya sebelum kita memberi jasa sewa, kita memberi saran-saran. Cuman ya, bilang apa namanya manusia tuh? Kalau kita bilang siap semua. Tapi tidak semudah kita bilang. Kita sewa, dia sewa dianggap itu sudah sewa. Jadi kita yang hancur. Kita menggunakan jasa sewa. Kalau untuk wilayah Aceh, Banda Aceh, Aceh Besar, kita menyediakan alat-alat sewa ya di sini ya. Pokoknya tiap hari pulang dari kerja harus kita servis lagi. Tetap dilakukan pengecekan ya Pak? Iya betul. Kalau ya, kita cek ya nanti habis ini baik alat-alatnya hancur semua ya. Kita harus cek. Betul. Kita. Ya. Gimana? Ini alamatnya di mana nih Pak? Kalau mungkin ada teman-teman yang ingin membutuhkan alat untuk bekerja bangunan Pak? Jalan Soekarno Hatta, Simpang Batoh ya, Aceh Besar. Di sini lengkap semua ya Pak? Ya kita di sini semua mesin kita sewakan. Karena kebanyakan yang masuk di tempat kita itu banyak yang piti-piti. Kalau ini mesin pemadat tanah namanya Pak ya? Oh. Kalau yang mesin pemadat semen lagi Pak? Kayak mana itu Pak? Ada juga, dia ada juga yang diwaitan namanya vibrator ya. Oh, itu vibrator nama Pak? Iya, betul. Pokoknya semua alat kita sewakan di sini ya. Dan kita harus malu-malu aja memakan ya. Kalau untuk jual beli ada juga Pak? Ada juga. Kita menerima jasa jual beli juga. Mau beli bisa, mau jual bisa, kita terima semua. Nah, teman-teman, untuk teman-teman semua, jika ada yang ingin membeli atau ingin menjual, mungkin teman-teman ada yang mesin-mesin yang sudah nggak bisa dipakai atau mungkin teman-teman udah nggak bisa buat lagi, boleh dibawa kemari. Alamatnya di Jalan Soekarno Hatta, Pak. Di Simpang Batoh ya? Ya betul. Ya, dibawa kemari ya teman-teman. Nanti soal harga kita sesuaikan dengan barang. Kita lihat dulu kondisi barang, baru kita negokan harga.
Ini udah siap pakai lagi, Pak? Ini alhamdulillah sudah bisa bergerak lagi. Teman-teman yang mungkin ada teman-teman yang di luar daerah bisa langsung hubungi nomor ini ya teman-teman. Nah, untuk nomor telepon, nomor WhatsApp, dan ini juga ada nama channel YouTube. Ya, di sini kalau untuk semua kebutuhan bangunan lengkap, insya Allah semua ada ya. Kita menyediakan semua. Untuk genset pun kita ada, cutting aspal pun kita ada ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan mencoba untuk menghidupkan mesinnya ya, dan kita melihat cara kerjanya. Jangan di skip teman-teman supaya nggak ketinggalan ya info-infonya. Oke, sekian saya pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.